Tadi ada yang beli nggak, Tur? Nggak ada. Lo kemana aja? Latihan ngeband, Tur. Jangan enggak lah, Tur! Aduh, berat banget ya? Motornya udah jelek nih. Neng, bayar, Neng. Iya, mau bentar dong, Bang. Nih. Ya? Kok cuman goceng, Neng? Tadi katanya bayar naik ojek abang 10 ribu. Iya, abang. 10 ribu sih iya, tapi abang ikut naik juga. Ya udah, jadi beres setengah-setengah dong, 5 ribu. Gue beri juga nih, cewek. Udah, gue balik dah. Ya udah, deh. Bayar lo. Bang. Ya, Neng. Itu telur satunya berapa, Bang? 1.000, Neng. Mahal amat, kecil-kecil 1.000. Neng, kalau telurnya gede, ayamnya mbein. Keluarnya gimana, Cesar? Yaudah, yaudah. Beli 5 butir. 5 butir, Neng? Iya. Mau telur ayam apa telur bebek? Telur ayam. Ayamnya ayam negeri apa ayam kampung? Ayam kampung. Kampungnya Bogor apa Jakarta? Ih, abang. Niat gak sih jualan telur? Neng, saya sebetulnya nih tukang mie. Teman saya yang jualan telur lagi pergi. Ntar suruh datang sini, saya suruh nemenin Neng ngobrol dulu. Katanya sampai dia datang. Ngomong kayak dari tadi. Lah dari tadi gua ngoceh emang bukan ngomong. Gimana sih, Neng? Tot, Afri. Tadi ada yang beli nggak, Tur? Nggak ada. Lo kemana aja? Latihan ngeband, Tur. Ya enggak lah, Tur. Tadi gue mencret-mencret sakit perut ke WC, kan udah bilang gue. Ngomong-ngomong soal ngeband, gue kemarin nonton konser Slang, gue nggak boleh masuk. Weh, gue pakai baju, gue nggak boleh masuk. Serius lo? Iya, pakai sendal gue nggak boleh masuk. Wah! Pakai celana gue nggak boleh masuk. Kok bisa, Tur? Iya. Enggak, terus yang bikin lo bisa masuk pakai apa? Pakai karcis. Ah, geblege, iya. Garing ya. Dari. Mi kirin masyarakat, mi. Goblok. Gimana, Bro? Kita harus nyari tempat buat dirampok. Kira-kira di mana ya? Tapi lo kenapa nih? Aduh, sakit nih, Bos. Lo udah makan belum? Belum, Bos. Biasanya kalau perut yang enggak ada isinya, itu sakit. Gitu, Bos. Tuh, gue juga ini, aduh, sakit kepala. Kepala kenapa, Bos? Sakit. Sakit? Nah, biasanya kepala yang nggak ada isinya emang sakit, Bos. Lu jangan kurang ajar, lo. Sekarang pikirin di mana kita bakal ngerampok sekarang. Oke, sip, Bos. Gue udah survei tadi, Bos, ya. Nona, di pojokan sono. Pojokan sono. Rumah nomor 12, Bos. Motornya 3. Mobilnya 2. Kandang ayamnya 4. Pokoknya banyak deh, Bos. Di sono aja kita ngerampok. Jangan. Jangan. Wah, kenapa, Bos? Bos pasti takut anjingnya banyak ya? Enggak ada anjing. Terus kenapa ya? Susah ininya? Manjatnya atau gimana? Enggak, gampang. Terus? Itu rumah gua, Tol. Rumah si Bos? Iya. Aduh. Ayo sekarang enaknya ngerampok di mana nih? Bos. Sini, Bos. Apa? Ini warung kan masih penuh kayaknya nih. Ini. Yang jualan cacing lagi. Iya kan? Gimana kita rampok aja ya? Bos, sini. Iya. Woi, sini lo. Sini. Sini gue bilangin, lu yang macam-macam. Sini gak lo? Sini gak? Bagi kopi gue, ada kopi gak? Gak ada, Bos. Kopi gak ada. Rokok? Gak ada. Gula? Gak ada, Bos. Sampo? Gue belum mandi sampo. Ada? Gak ada, Bos. Tar dulu. Lo ngerampok apa belanja sih sebenernya? Mau lo kenapa gak tutup, Bos? Aja? Segalanya gak ada nih warung. Tutup. Yai. Itu tadi, Bos. Dari sore juga saya udah mau tutup. Tapi kuncinya nggak ketemu-ketemu. Hilang, Bos. Saya cari ke mama nggak bisa. Maaf dong, Bos. Lo kentut ya? Nggak, Bos, nggak. Nih, cungkring nih. Lo kentut? Kentut, Le. Aku nggak kentut, Lo. Lo nggak kentut, terus siapa yang kentut? Gimana setan. Kentut, gemblung. Nggak ada yang ngaku. Yang kentut setan, maksud lo. Oh, jangan ketahuan. Nggak mungkin. Aduh. Saya yang kentut.